cepat kita harus bisa mensikapi dan kemudian kita tidak terhanyut dalam perubahan-perubahan sikap, termasuk bagaimana kita menyikapi kebohongan-kebohongan. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SMM, oleh karenanya persatuan dan kesatuan, kebinekaan, Pancasila sebagai landasan bangsa kita ini harus tetap kita pertahankan. Karena ini nantinya akan jadikan situasi yang kelompok-kelompok dari pihak yang menginginkan terjadinya konflik komunalisme. Isu SARA jadikan pertentangan dan kebencian, ini medsos menjadi sarana provokasi, berita-berita hoax.